Bagus banget web seriesnya. Hai gengs, kalian penasaran gak aku nonton apa? Nih, aku nonton web series Kilau Aksara. Penasaran? Klik link di bawah ini. Nyari pasti bakal sulit banget. Kan bener kan? Baru nyari mentar udah sial itu gue. Tante, bisa gak sih gak kesini gitu? Aku bisa mati berdiri tahu. Gak ada mau, gak ada coffee shop, ya ampun. Duh, dasar kampungan. Tante. Aduh. Aduh, ini lagi juga signalnya. Ntar tiba-tiba muncul. Aduh, gimana sih nih? Nyebelin. Apa lagi? Ada angsa. Aduh, udah gak apa-apa, kamu tenang aja. Orang cuma angsa. Ih, tapi aku fobia banget sama angsa. Aduh, udah deh, gak usah rusuh, santai-santai aja. Bentar. Kamu tunggu di sini. Tante mau tanya sama si gembala itu. Oke? Tunggu. Nah, tapi tante. Udah, santai aja. Pak, Bapak kenal nggak sama perempuan yang ada di handphone ini? Coba Bapak perhatiin baik-baik, kenal nggak? Jangan cuma geleng-geleng aja. Nyebelin, nggak punya suara ya? Ngomong kayak apa kek? Lah geleng-geleng. Udah deh, nggak guna. Percuma nanya sama orang kampung, nggak ada jawabannya. Monster Hansa kabur! Tante kabur! Monster! Tante, kenapa sih ninggalin aku? Siapa yang ninggalin kamu sih? Tante lari dari kejaran si monster itu. Aduh, tuh lihat kan kaki aku jadi luka gara-gara tadi. Enggak. Ini gak salah lagi. Ini pasti ini ulahnya si gembala. Dia sengaja tuh kasih kode-kode ke angsanya untuk matok kita. Jaya, kamu tahu gak? Tadi penonton itu seneng banget kelihatannya, seneng sama penampilan kamu. Soalnya kamu itu kelihatan bahagia banget. Gitu ya? Ya aku bersyukur alhamdulillah, mungkin karena pikiran aku tenang ya. Jadi penampilan aku bisa maksimal. Kita ini gak nungguin Mbak Wita? Udah gampang, Mbak Wita tahu kok daerah sini, dia tahu jalan pulang. Ntar juga ketemu di rumah. Astaghfirullahaladzim, sepatu aku. Ya Allah. Caya, kamu bawa sendal ganti gak? Gak apa-apa. Aku gak bawa sendal ganti sih. Tapi tenang aja, nanti aku bawa ke tukang sol kok. Caya itu udah gak bisa dipakai, udah buang.